Ketika ku terjaga, ku ingat ada yang berlaga untuk Indonesia, ya pasti terus jaya. Kita harus menjaga semangat jiwa raga, kuat mental pantang mundur, banyak doa tetap bersyukur. Semangat untuk mereka, ingat lawan tak bisa diterka, menang kalah tetap positif, jadi supporter jangan sensitif. Kita tuan rumah tetap harus asik, kalau perlu dukung atlet pakai batik. Untuk Indonesia boleh fanatik, kalau aku juara aku tetap cantik. Ayo sukseskan Asia Games 2018, we put us burn in the flames. Siapa kita? Tukang bakso jadi tukang soto, aku ingin sehat biar aku enggak loyo. Yo, kita olahraga biar kuat dan cayo, jangan tunggu lama lagi, mari kita let's go. Aku suka semuanya dari panco sampai taekwondo, beli tiket monggo. Suka mereka semua dari Hargianto sampai Widodo, tapi bukan Budi Pio. Mari kita support semua atlet kita supaya mereka juara. Yang jelas jangan jumawa, dari Senayan sampai Jakabaring, ini kita tanding bukan cuma sparring. Selalu berdoa untuk Indonesia. Ayo sukseskan Asia Games 2018, we put us burn in the flames. Ayo sukseskan Asia Games 2018, we put us burn in flames. Siapa kita? Sepanjang Asian Games banyak banget mengharukan ya buat gue. Terutama buat waktu atlet-atlet yang dikalungin medali terus dinyanyiin Indonesia Raya, kayak kemarin waktu panjat tebing ikutan nyanyi Indonesia Raya dan sesegukan nih nyanyinya, karena si yang menang tuh Indonesia satu itu juga kayak haru banget. Gue jadi ikutan nangis nyanyi Indonesia Rayanya, tapi emang berasa gitu bangganya waktu mereka menang. Best moment gue Asian Games 2018 adalah ketika gue nonton pertandingan voli putra Indonesia melawan Thailand. Di situ gue bisa ngelihat gimana supporter Indonesia bisa ngerubah poin dan mendukung tim sampai dari tadinya ketinggalan 3 angka sampai akhirnya kita menang. Karena selama 15 menit semua supporter di satu stadion semua teriakin Indonesia. Best moment gue selama Asian Games adalah waktu itu gue sempat meeting sama bos gue, tapi teman gue, sahabat-sahabat gue yang atlet skateboard itu pada main. Jadi mau nggak mau di tengah-tengah meeting, bos gue lagi ngomong di depan, terus udah gue iya pak, tapi gue nonton juga di handphone gue di bawah. Di tengah-tengah gue nonton, bos gue nanya gimana menurut Raben. Pas gue nengok ke atas, semuanya ngeliatin gue. Jadi kayak ya udah terserah saya ngikut aja, karena gue nggak tahu lagi ngomongin apa. Saking seriusnya gue nonton tim skateboard Indonesia untuk bisa dapetin medali. Dan untungnya Indonesia dapat medali, dan itu best moment gue yang gue korbanin meeting, gue nggak peduli, gue mau nonton teman gue karena gue peduli untuk teman gue bisa dapat emas. Best moment Asian Games 2018 adalah ketika Indonesia melawan Uni Emirat Arab, tim sepak bolanya ya. Kan kita kalah 2-1 tuh, kayaknya udah kalah nih. Tiba-tiba ada sekecil harapan di mana Stefano Lillipaly berhasil mencetak gol di menit 90+4. Tapi sayang, tetap kalah. Tapi nggak apa-apalah. Gue nonton di sini nih tuh di situ studionya.
Nah, siapa kita? Indonesia!